Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar yang mengikuti PDPR Cikgu secara atas talian ataupun secara online. Okey. Jadi Cikgu doakan semoga berada dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan dan sihat walafiat . Okey, jadi untuk minggu kedua jadi minggu kedua ni pendidikan muzik kata 3. Sambungan daripada pengenalan yang minggu lepas yang telah kita belajar. Okey, jadi minggu kedua ni kita akan masuk kepada masih lagi unit 1 untuk ensemble alat muzik . Kalau minggu lepas kita masuk kepada ensemble nyanyian . Ensemble nyanyian, tapi kita akan pergi sedikit kepada ensemble nyanyian yang minggu lepas untuk sedikit ulang kaji. Okey, supaya kita ingat balik apa yang dah kita belajar minggu lepas . Okay, jadi yang mana belum lagi subscribe channel Cikgu, sila subscribe. Okay, boleh like, komen dan juga share lah untuk lebih ramai yang dapat mengikuti pembelajaran kita. Okay, boleh komen penambahbaikan. Okay, pada siapa yang lihat video ni mungkin ada penambahbaikan, mungkin boleh terus komen untuk Cikgu tambah baik pembelajaran dan pengajaran Cikgu . Okay, jadi pembelajaran kita ni berasaskan kepada buku teks. Okay, buku teks yang boleh dapati di The 5 KPM . Boleh login masuk sebagai murid. Okay, boleh download buku ni di file tingkatan 3 . Boleh cari untuk pendidikan muzik tingkatan 3. Okay, tanpa membuang masa, kita tengok balik pembelajaran untuk minggu lepas. Okey, minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar unit 1 nyanyian harmoni . Okey, nyanyian harmoni. Okey, kita baca balik nyanyian harmoni. Nyanyian harmoni merupakan nyanyian paduan suara mengikut not-not yang telah diubah secara musical. Nyanyian ini terdiri pada dua atau lebih lapisan suara. Contohnya nyanyian kumpulan duet, nasyid dan kuaya. Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar, okey, ada berapa jenis suara? Okey, suara manusia terbahagi kepada 4 . Okey, di mana 2 diwakili oleh lelaki dan 2 lagi diwakili oleh perempuan . Okey, lelaki suara rendah iaitu bass paling bawah sekali. Kemudian seterusnya tenor. Okey, untuk perempuan pula alto dan juga soprano. Okey, alto suara rendah perempuan dan juga soprano suara tinggi perempuan. Okey. Jadi suara manusia ini boleh dibahagikan kepada 4 jenis suara iaitu soprano, alto, tenor dan bass. Okey, jadi kita tengok balik gambar rajah tu ada nyanyian duet, nasyid dan juga kuaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 2. Okey, hari ini kita akan boleh tengok dan juga dengar okey latihan nyanyian . Okey, mari kita menyanyi latihan di bawah secara harmoni. Okey, pada tingkatan 3 ni dia sudah buat lapisan suara . 3 lapisan suara ataupun 4 lapisan suara. Okey, jadi kita boleh latih dulu sebelum memulakan nyanyian . Okey, jadi untuk latihan ni kita perlu scan pada QR code yang disediakan. Okey. Okey, cikgu akan scan dan kita mula dengar . Okey, jadi cikgu dah scan. Okey, kita akan dengar sama-sama latihan nyanyian 1 . Audio 1. Latihan nyanyian 1. Okey, jadi itu adalah latihan nyanyian pertama . Okey, di mana kita boleh rujuk balik kepada buku teks kita. Okey. Dia ada bar yang pertama, okey, 1 lapis. Bar yang kedua, zig ada 2 lapisan, ku ada 3 lapisan dan seterusnya u ada 3 lapisan. Okey, jadi perlu praktis. Okey, kalau boleh awak ulang balik. Okey. Ulang beberapa kali lah untuk latihan ni supaya
kita dapat nyanyikan dengan tone yang betul, dengan pitch yang betul, dengan tone yang baik. Okey, mengikut tempo. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada latihan nyanyian suara 2. Okey, dia ada 3 lapisan di mana 3 lapisan ni dibahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B dan juga kumpulan C dengan tempo 4-4. Dengan meter 4-4. Maaf. Okey, dengan meter 4-4. Di mana kiraan tu mesti 1-2-3-4. 1-2-3-4 sehingga ke habis ke bar yang terakhir lah. Okey, kita akan cuba dengar. Okey, kita akan dengar. Kita akan dengar sambil melihat note pada buku. Okey, latihan audio 2, latihan nyanyian 2. Okey. Audio 2. Latihan nyanyian 2. Okey, okay, jadi kita telah dengar latihan nyanyian 2 di mana dia buat kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Dia latih secara berasingan. Lepas tu dia buat pada mari menyanyi serentak bersama-sama tu. Last kali dia buat secara harmoni. Jadi kita boleh dengar perbezaan. Okey, di mana kumpulan A akan menyanyi pada note C, kumpulan B akan menyanyi pada note E dan kumpulan C menyanyi pada note G. Okey, jadi C, E dan G. Dia nyanyi secara harmoni. Okey, jadi kita perlu praktis. Okey, kalau perempuan yang bersuara rendah alto, mungkin dia boleh ambil C dengan E lah. Okey, manakala suara perempuan tinggi ataupun soprano boleh ambil kumpulan C. Okey. Okey, terpulang Okey, jadi latihan ni penting untuk kita dapat bezakan di antara ketiga-tiga pitch itu. Okey. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada latihan nyanyian suara 3 latihan nyanyian 3. Okey, seterusnya kita akan mula dengar untuk latihan nyanyian suara 3. Okey, boleh rujuk buku teks. Audio 3. Latihan nyanyian 3. La 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 la. Okay, jadi kita telah dengar untuk latihan nyanyian suara 3. Okey, jadi yang ni perlu praktis. Okey, di mana latihan ni sangat perlu untuk nyanyian harmoni. Okey, seterusnya kita pergi kepada nyanyian lagu. Okey, mari bernyanyi lagu Hi Hello Hello. Hi Hello Hello, lirik sedang lagu daripada Rosman Adam. Okey, kalau kita tengok analisis chord ni, analisis score. Okey, lagu ni dalam G major di mana ada satu simbol sharp. Okey, yang diletak pada garis F. Okey, jadi
tempo dia 80 eh, 80 di mana crochet sama dengan 80. Okey, jadi kita boleh tengok lagu ni dia ada harmoni eh. Okey, harmoni suara 1 dan juga suara 2. Okey. Okey, jadi tanpa buang masa kita akan cuba dengar nyanyian dulu. Okey, lepas tu cikgu akan cuba scan untuk nyanyian minus 1 untuk latihan suara eh. Okey. Okey, kita boleh mula dengar eh. Okey, murid pelajar boleh rujuk buku teks, okey. Rujuk lirik eh untuk dengar macam mana lagu ni dinyanyikan secara harmoni. Audio 4. Lagu Hi Hello Hello, vokal dua suara. Sejahtera kepada semua di pagi yang indah. Hai, hello, hello. Salam sejahtera kepada semua. Sama kita gembira. Hello, 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 hello. Salam sejahtera kepada semua. Hello, 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 hello. Di mana saja semua insan gembira. Kau buat hariku menjadi indah. Kau buat hariku bertambah ceria. Sejahtera kepada semua di pagi yang indah. Hai, hello, hello. Salam sejahtera kepada semua. Sama kita gembira. Hello, 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 hello. Salam sejahtera kepada semua. Hello, 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 hello. Di mana saja semua insan gembira. Kau buat hariku menjadi indah. Kau buat hariku bertambah ceria. Okay, jadi kita telah dengar nyanyian secara dua suara. Okey, nyanyian vokal dua suara di mana kita boleh dengar lelaki menyanyi note yang lebih rendah daripada suara perempuan eh. Okey, jadi kita perlu praktislah eh. Okey, jadi pelajar boleh scan vokal suara 1 ataupun vokal suara 2 yang pada buku tu ada eh. Kita boleh scan dan cuba dengar. Cikgu akan scan untuk minus 1 sahaja di mana lagu, nyanyian ni akan dinyanyikan oleh pelajar. Jadi praktis boleh dengar, boleh dengar audio dan boleh praktis suara teruslah. Okey. Jadi kita akan cuba scan. Okey, kita boleh mula dengar untuk audio minus 1 ataupun karaoke. Audio 7. Lagu Hi Hello Hello minus 1. Thank you.
Okey, jadi pada minus 1 ni jadi awak perlu praktis praktis berulang kali dalam bentuk nyanyian lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada ensemble alat muzik ensemble alat muzik yang perlu kita pelajari pada minggu ini. Okey, masih lagi unit 1. Okey, teknik asas permainan alat muzik. Okey, kita baca sama-sama. Okey. Sambil-sambil. Okey, di dalam bidang ensemble alat muzik, kita akan menguasai permainan alat muzik gitar dengan mengamalkan pengetahuan dan kefahaman muzik. Kita akan mempelajari teknik penjarian kod dan strumming yang betul untuk mengiringi lagu. Okey. Terdapat dua bentuk yang perlu kita kuasai, iaitu yang pertama adalah objektif dan yang kedua adalah fokus. Okey, objektif, memainkan alat muzik secara ensemble dengan pitch, dengan teknik pitch, tone dan irama yang betul berdasarkan skor. Dan yang kedua, mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman muzik menerusi permainan alat muzik. Okey, seterusnya adalah fokus. Okey, fokus melalui penguasaan kemahiran bermain alat muzik secara ensemble. Murid berpeluang memainkan pelbagai genre lagu dengan mengaplikasikan pengetahuan membaca dan menulis notasi muzik. Okey, jadi dalam permainan alat muzik kita ni, okey, kita ada dua jenis bacaan notasi, iaitu pertama chord dan kedua adalah melodi melodi pada balut tu. Okey, biasanya chord seperti dalam lagu Hi Hello Hello tadi. Okey, kalau kita tengok balik dia ada chord dan juga melodi. Melodi tu dinyanyikan Okey, manakala chord itu mengiringi nyanyian. Okey, setiap bar dia ada chord yang tersendiri. Mungkin dia akan berubah ataupun mungkin dia akan stay sama. Contohnya chord D pada baris akhir itu kita tengok D. Okey, note yang seterusnya, chord yang seterusnya pada bar yang seterusnya adalah G dan juga yang terakhir sekali adalah E. Okey, itu adalah chord yang perlu kita buat untuk penjarian tangan kiri Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah pembelajaran gitar. Okey, terdapat 5 step pembelajaran alat muzik gitar ni. Okey, yang pertama mempelajari penjarian chord. Okey, chord pertama, chord keempat dan kelima dalam nada F major, D minor, B flat major dan G minor. Okey, nanti cikgu akan tunjuk. Okey, seterusnya memahirkan penjarian dan strumming berdasarkan chord dan irama. Okey, biasanya lagu ni terdapat dia punya tempo ataupun pattern dia, irama pattern dia di mana kita perlu strumming mengikut tempo dan pattern irama tu. Barulah dia sesuai untuk mengiringi sesebuah nyanyian Okey, seterusnya memainkan scale, penjarian scale gitar. Okey, penjarian scale gitar ni sama seperti kita praktis pemanasan suara. Dia punya solfege dia mesti kita tahu. Kalau F start dengan F kalau G start dengan G. Okey. Solfege dia do re mi fa sol la ti do. Itu untuk major. Okey. Kita perlu tahu, nanti cikgu akan ajar. Tentu juga cikgu akan tunjuk nanti. Seterusnya mengiringi lagu. Okey, bermain gitar berdasarkan chord bagi mengiringi lagu. Barulah kita boleh mengiringi lagu setelah 3 step atas tu kita kuasai. Okey, seterusnya yang kelima, membuat persembahan gitar. Persembahan gitar ni maksudnya sama ada kita menyanyi ataupun mengiringilah. Nyanyi sambil main gitar. Okey, mempersembahkan ensemble gitar secara kumpulan. Murid bebas menggunakan kreativiti semasa membuat persembahan. Okey. Okay, jadi dengan 5 benda ni mungkin kita boleh bermain gitar dengan baiklah. Kita dah mempelajari penjarian chord dengan betul, memahirkan penjarian dengan praktis, memainkan scale dengan praktis, mengiringi lagu dengan latihan sama ada kita menyanyi ataupun orang lain menyanyi, seterusnya membuat persembahan Okey, seterusnya kita pergi kepada beberapa perkara yang perlu difahami bagi memudahkan anda mencapai objektif bermain gitar dengan lebih baik. Okey, jadi dia letak ada 3 perkara kat sini kita boleh baca sama-sama. Penjarian chord, cara memegang chord dengan teknik yang betul. Seterusnya strumming, teknik bermain gitar secara strumming. Dan seterusnya permainan scale dengan memainkan scale major dan minor dengan penjarian yang betul. Ini 3 elemen yang penting untuk kita menguasai permainan alat muzik kita. Okey.
Jadi main alat muzik kita ni perlu dilatih setiap hari ya, bukan sekali seminggu. Mesti hari-hari kita praktis. Okey. Penjarian chord di untuk tangan kiri, strumming ya. Strumming ni bermain pemain gitar dengan dengan serentak ya. Maksudnya kita strum gitar tu secara serentak. Okey. Mana plucking pula, kita memetik gitar tu secara satu persatu. Ingat balik yang kita dah belajar pada tingkatan 1 dan 2 dahulu. Okey, minor scale ni perlu kita praktis ya untuk tangan kiri kita. Kalau pegang chord, kita pegang secara serentak. Manakala scale pula, kita menggerakkan jari jemari kita secara satu persatu mengikut note yang perlu kita tekan lah. Okey. Okey, seterusnya permainan ensemble gitar. Okey. Ringkasan eh, secara ringkasnya, okey, penjarian chord yang betul. Okey, ini penting. Okey, permainan scale, strumming dan permainan scale, dan last sekali memainkan gitar dengan keseimbangan bunyi yang sesuai. Okey, jadi mainan gitar ni kita mesti petik dengan jelas lah. Tone dia tu keluar dengan jelas, tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu kuat eh. Okay, jadi tiga elemen ni sangat penting untuk kita kuasai permainan gitar. Okey, jadi permainan gitar yang baik merangkumi tempo yang tepat, tone yang baik dan kesesuaian cara strumming. Kesesuaian cara strumming. Okey, jadi strumming iaitu penghasilan bunyi kuat atau perlahan lah. Mesti seimbang eh. Okey, untuk menghasilkan nada ataupun bunyi yang baik. Okey, seterusnya kita lihat pada penjarian gitar scale F major. Okey, penjarian gitar untuk scale F major. Okey, kalau kita tengok untuk F major eh. Okey, kita kenal pasti tali yang terdapat pada gitar, alat muzik gitar. Okey, tali yang paling atas sekali, tali nombor 6. Okey, bila kita free dia bernada E eh. E. Bila kita tekan pada fret yang pertama, tali yang ke-6. Okey, dia akan berubah note tu kepada note F. Dan seterusnya G. Okey, dan seterusnya untuk tali nombor 5, kita hanya perlu petik pada tali nombor 5 untuk menghasilkan bunyi A. Okey. Seterusnya nombor 1, fret nombor 1, jari nombor 1, tali nombor 5 eh. Okey, untuk B flat. Okey. Dan seterusnya C pada tali nombor 5, fret nombor 3. Okey. Okey, pitch D yang ni free juga, tali nombor 3 tidak perlu tekan mana-mana, hanya tali nombor 3. Sorry, tali nombor 4. Okey. Petik sahaja tali nombor 4 untuk dapatkan pitch D. Kemudian pitch E. Okey, pada fret nombor 2, tangan jari nombor 2, tali nombor 4 eh. Okey, dan seterusnya yang terakhir sekali ialah pada F, iaitu fret nombor 3, jari nombor 3 dan tali nombor 4. Okey, jadi boleh rujuk gambar rajah eh. Okey, jadi memainkan scale F major di bawah dengan penjarian yang betul. Okey, dia dah tunjuk. Okey, naik dan turun eh. Okey, F, G, A, B flat, C, D, E, F. Okey, patah balik kepada E, D, C, B flat, A, G, F. Okey. Yang ni perlu dilatih eh, perlu dilatih untuk dapatkan tone yang baik eh. Bila kita petik tu, biasanya tone tu akan, bila kita tekan tak kuat, dia bunyi dia kurang elok eh, tone yang dikeluarkan. Jadi kena praktis perlahan-lahan eh. Okey, jadi cikgu akan tunjuk eh serba sedikit bagaimana cara untuk memainkan note, memainkan scale eh, pada fretboard ataupun pada gitar. Okey. Okey, jadi
semua sekali ya, boleh tengok cikgu macam mana kita nak buat. Kita nak buat penjarian gitar skill F major. Penjarian gitar skill F major. Okey, jadi ni gitar, ni fretboard gitar. Okey, jari yang pertama. Okey, semua boleh tengok eh. Okey, bila free dia E. Okey, bila tekan F. F. Okey. G. Okey. Tali yang pertama, tali yang keenam lagi. Okay, seterusnya free. A. Okay, seterusnya B flat. Okay, seterusnya E. Sorry, C. Okay, C. Seterusnya D. Okay, tali nombor 4. Seterusnya lepas D, E. Lepas tu F. Okay. Okey, boleh tengok lah cikgu. F. Okey. Secara perlahan-lahan cikgu buat. Okey. Do, re, mi, fa, sorry, fa, so, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, 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 do. Sorry ya. Sekali lagi, sekali lagi. Okey. Do. Okey, sekali lagi kita tengok eh. Ha, sekali lagi. Okey. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ti, la, sol, fa, mi, re, do. Okey. Okey, boleh praktis lah berkali-kali supaya kita dapat kuasai penjarian skill eh. Okay. Tu secara turun dan menaik. Sekali lagi cikgu tunjuk perlahan-lahan. Okay, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Cikgu harap awak boleh praktis kat rumah. Okey. Boleh praktis menggunakan gitar lah. Menggunakan gitar secara elektronik ataupun gitar yang ada dalam apps, mana-mana apps smartphone, ataupun boleh praktis pada gitar yang sebenar lah. Okey, jadi tak ada alasan untuk kita tidak praktis kerana kerana dengan praktis ni lah kita dapat kuasai permainan alat muzik kita eh. Kalau praktis sekali seminggu tak banyak lah yang kita akan dapat eh. Skill ni perlu kita praktis hari-hari eh. Dan kita cuba pelajari lagu-lagu yang terkini eh. Sekarang ni senang nak capai untuk kita pelajari apa-apa lagu yang kita suka. Hanya buka dalam internet sahaja eh. Buka chord dan juga lirik disediakan eh. Okey, sampai di sini saja video cikgu. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Okey, untuk cikgu tambah baik lagi video ni eh. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.